Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dibahas mengenai latihan soal materi peluang. Materi yang sering muncul pada ujian maupun latihan soal. Untuk itu saya ingatkan, jangan skip video ini. Langsung saja, soal nomor 1. Peluang muncul 2 angka dan 1 gambar pada percobaan melempar 3 koin. Kita tahu bahwa rumus dari peluang, misal adalah peluang kejadian A, rumusnya adalah banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel. Nah, di sini kejadian apa? Kejadian melempar 3 koin. Nah, sehingga kita cari dulu ruang sampelnya. Tuliskan dulu cara bagaimana menentukan ruang sampel pada 3 koin. Yang namanya koin itu ada angka sama gambar. Ini berarti 1 koin. Kalau 2 koin bagaimana? Kita cabangkan masing-masing cabangan dengan angka gambar, kemudian angka gambar juga. Nah, ini 2 koin. Yang diminta berapa? 3 koin. Berarti cabangkan lagi angka gambar. Kita bentuk barang. Pertama angka gambar. Ya, kita lihat ya, angka gambar. Sehingga ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti banyaknya ruang sampel 8. Sekarang kejadiannya apa? 2 angka dan 1 gambar. A-nya yang 2, gambarnya yang 1. Berarti 1, 2, 3. Nah, sehingga peluangnya adalah 3/8. Soal nomor 2, peluang muncul mata dadu bilangan ganjil pada pelemparan sebuah dadu. Kita tahu bahwa kejadian yang mungkin pada melempar dadu itu nanti banyaknya ruang sampel ada 6. Apa yang mungkin yang terjadi? Itu keluar angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka dadu bermata 1 sampai 6 ya. Nah, yang diminta apa? Yang diminta adalah bilangan ganjil. Kita tahu bahwa bilangan ganjil adalah 1, 3, dan 5. Ada berapa berarti? Iya, berarti 3 per ruang sampelnya adalah 6 atau setengah. Nomor 3. Peluang muncul mata dadu berjumlah 3 atau 7 pada pelemparan 2 dadu. Nah, kita tahu bahwa 2 dadu banyaknya ruang sampel itu ada 6 pangkat 2. Atau 36. 6 dari mana? Karena sisi dadu ada 6. 2 dari mana? Karena di sini 2 ada 2. Nah, sekarang tinggal kita cari jumlah 3 atau 7. Nah, tak kasih rumus cepatnya ini ya, biar gampang. Nanti jumlah yang terkecil itu kan jumlah 2, yaitu dadu pertama muncul 1, dadu kedua muncul 1. 1 tambah 1, 2. Nanti ada jumlah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jumlah 2 muncul berapa kali? 1, yaitu 1-1 ya. Jumlah 3 itu ada 2, yaitu 1-2, 2-1. Jumlah 4 nanti ada 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang ditanya berapa? Yang ditanya adalah 3 atau 7. Tinggal kamu lihat, 3 ada berapa? 2, 7, 6. Kalau atau berarti ditambah. Berarti 2 tambah 6 adalah 8 per banyaknya ruang sampel 36. Kalau disederhanakan kita bagi dengan 4 berarti 2/9. Lanjut nomor 4. Peluang muncul mata dadu berjumlah 10 pada pelemparan 2 dadu. Yang berjumlah 10 tadi yang atas nomor 3 ada berapa?
Ada 3 ya, sehingga 3 ke ruang sampelnya 2 dedu, 36. Sederhana kan? 1/12. Nomor 5, banyak ruang sampel pada pelemparan 1 koin dan 1 dedu. 1 koin berarti 2 pangkat 1 karena sisinya koin ada 2, dan berarti dikali 1 dedu berarti 6 pangkat 1. Ketemu 2 pangkat 1 2, 6 pangkat 1 6. Maka banyaknya ruang sampel 1 koin dan 1 dedu ada 12. Nah, nomor 6. Peluang muncul mata dedu bilangan genap dan gambar pada pelemparan 1 koin dan 1 dedu. Kita tahu tadi ruang sampelnya 1 koin dan 1 dedu di soal nomor 5 itu ketemu 12. Nah, kita bikin di sini yang nomor 6. 12 itu apa saja? Yang namanya koin itu kan ada angka sama gambar. Dedu berarti 1 2 3 4 5 6. Berarti kejadiannya yang mungkin adalah angka dengan 1, angka dengan 2, angka dengan 3, angka dengan 4, angka dengan 5, angka dengan 6. Ini berarti gambar dengan 1, gambar dengan 2, gambar dengan 3, gambar dengan 4, gambar dengan 5, gambar dengan 6. Yang diminta adalah bilangan genap dan gambar. Genap itu berarti kan 2. Gambar, berarti gambar 2, gambar 4, gambar 6. Ada berapa? 1, 2, 3. Sehingga 3 ruang sampelnya per 12 sama dengan 1/4. Lanjut nomor 7, dalam sebuah kantong terdapat 20 bola hijau, 25 bola kuning, dan 15 bola merah. Jika diambil secara acak, peluang terambil bola berwarna hijau. Nah, hijau ada berapa? Hijau ada 20. Ruang sampelnya berarti keseluruhan 20 tambah 25, 45 tambah 15, 60. Sederhanakan 1/3. Yang B, bola berwarna bukan kuning. Nah, bukan kuning berarti boleh hijau atau merah. Sehingga kalau ada istilah atau, kita tambah ya, hijau atau merah. Hijaunya adalah 20 atau berarti tambah merah 15 dibagi banyaknya ruang sampel 60. 20 tambah 15 35 bagi 60. Bagi 5 ini adalah 7/12. Lanjut nomor 8, diambil 2 bola secara acak 1/1 tanpa pengembalian. Tentukan peluang, bola pertama adalah hijau dan bola kedua terambil merah. Ini maksudnya ya, ada bola 30 kuning, 35 merah, 25 hijau. Akan diambil 2 bola, tapi ngambilnya 1/1 ya, secara acak tanpa pengembalian. Berarti kita ngambil, tidak kembalikan, nanti ngambil lagi. Nah, sekarang bola hijau pertama. Bola hijau berarti ada berapa? 25. Nah, berarti peluangnya 25 dibagi keseluruhan berapa? 30, 35, 25, 60 tambah 30, 90. Nah, dan berarti dikali. Merah, merah berarti ada berapa? Ada 35 kan? Nah, sekarang ruang sampelnya karena sudah diambil 1 tadi, berarti tinggal 89. Ya, tinggal nanti kamu kalikan 25 kali 35 sama dengan 89, dibagi 89 kali 90. Sekarang yang B, bola pertama kuning dan kedua kuning. Nah, kuning ada berapa? Kuning ada 30, keseluruhan 90 dikali, karena kuning sudah terambil 1, berarti kuningnya tinggal 29 dibagi 89. Ini ya. Lanjut nomor 9, peluang hari ini akan turun hujan adalah 0,6. Peluang tidak akan turun hujan adalah titik-titik. Nah, kita tahu bahwa besar peluang itu adalah 1, paling besar kan? Nah, sehingga peluang tidak turun hujan ya tinggal 1 dikurangi 0,6 sehingga ketemu 0,4. Ya, sekian pembahasan materi soal tentang peluang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.